dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Sebagai wujud syiar dan dakwah untuk mencintai Al-Quran, mari kita dukung dan sukseskan pelaksanaan MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Paser pada 25 Juli hingga 31 Juli 2021 di Kecamatan Muara Komam. Musawakah Tilawatul Quran kali ini akan digelar dengan mengikuti protokol kesehatan. Musabakah Tilawatil Quran sebagai implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam membawa kehidupan hari esok yang lebih baik, seperti semboyan Kabupaten Paser yaitu Olomanin Asobuen Siolondo, hari esok lebih baik dari hari ini. Kecamatan Muara Komam tengah berbenah dan melakukan berbagai persiapan demi lancarnya pelaksanaan MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Paser yang akan digelar pada 25 Juli 2021 mendatang. Sebagai tuan rumah, Kecamatan Muara Komam juga mempersiapkan berbagai kebutuhan, terutama terkait kesiapan arena lomba, diantaranya arena utama MTQ Lapangan Banteng untuk cabang tilawah golongan anak-anak, remaja, dewasa, dan cacat netra. Arena kedua, gedung SD 006 yang akan digunakan untuk cabang tilawah golongan kiroat. Arena ketiga, gedung SD 001 cabang tahfiz golongan 1 juz, tilawah 5 juz, tilawah dan tartil. Arena keempat, di gedung Madrasah Ibtidaiyah Muara Komam untuk cabang tahfiz golongan 10, 20, 30 tafsir dan hadis. Arena kelima, di gedung Serbaguna Booster cabang Fahmil Quran. Arena keenam, aula kantor camat Muara Komam untuk cabang Syahril Quran. Dan terakhir arena ketujuh, di gedung Madrasah Sanawiyah Negeri Muara Komam untuk cabang kaligrafi Al-Quran dan makalah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fahmi Fadli, Bupati Paser, mengajak masyarakat Kabupaten Paser untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Paser ke-46 yang akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 31 Juli di Kecamatan Muara Komam. MTQ sebagai implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam membangun kehidupan hari esok yang lebih baik. Olomanin Asobuen Siolondo, hari esok lebih baik dari hari ini.